Ini kalau main game, ya. Suka dimarahin sama majikan. Iya, itu jangan main game aja mengganggu pekerjaan. Ya tapi kan lagi nggak kerja. Hah? Tapi kan lagi nggak kerja. Ya tapi tetap aja kalau masih jam kerja itu harus berdisiplin. Oh, jadi harus apaan dong? Hiburan. Hiburan. Ya. Oke, kita nyanyi bro. Hah? Nyanyi. Iya beres. Mana mic-nya bro? Kita nyanyi lagu Kosasi. Bro, Kosipa. Hah? Kosipa. Oh, kalau Kosasi penciptanya. Oh. Kosipa. Kosipa. Oke. Okay. Kosipa bro, bro, Kosipa bro. Espresso. Hiburannya. Kenapa? Odong-odong datang. Kirain Kosipanya datang. Bro. Apa bro? Turun bro. Pakai bahasa yang baik dan benar dong. Kamu ini seorang keamanan. Malah nyanyi-nyanyi gak karuan. Itu juga baik dan benar. Itu ngomong itu bro. Harus bagus. Jangan kayak gitu. Gimana coba itu harus pakai. Kalau sama orang ke atas ke bawah itu harus pakai tata dado. Tata bahasa, Pak. Tata krama. Tata bahasa. Tata krama. Maaf, Pak. Itu bahasa karena keakraban, kita manggilnya bra, bro. Itu terlalu high ya, gue. Iya, bra, bro. Coba dong. Hei, kami ini harus disiplin. Jadi keamanan saja aku gak percaya kamu. Iya. Ah, agak. Baris
kamu. Aku di sini yang punya kontrakan, ya. Kamu di sini sebagai keamanan. Ya. Coba belajar baris. Dites, berbaris. Dites, Pak. Berbaris dulu. Gerak. Siap gerak. Oh. Siap gerak. Iya, disiapkan dulu. Kayak gerak. Kok saya dengar ayam bertelur ya? Itu siap, itu aba-aba tahun 80 begitu. Aku gak bro. Siap gerak artinya itu. Siap gerak bro. Ngedrop bro. Tangan ke depan. Lengan paha lencang depan. Lok rungtik bro. Apa itu? Colok tuh hidungnya dikit. Ada baris berbaris sampai harus nyolok. Ini aba-aba. Kalau baris berbaris harus jangan sampai ngelawan sama komandan. Oke. Wal-wal duktik, bro. Apa lagi? Kuol-kuol keduk ambil sedikit. Oh. Motkit, bro. Oh. Bok, ya, Anggap. Gimana Pak? Duduk kamu. Ya. Aku ini di sini sebagai atasan kamu. Iya, Pak. Yang seharusnya kamu ini bagaimana? Kamu ini hidup di sini digaji dari aku. Iya. Kan saya juga gitu. Tadi saya ngobrol. Ini mah dalam mengisi waktu kosong, waktu senggang, hiburan. Biar nggak jenuh kerjanya. Karena kan kalau keamanan itu, kalau ada apa-apa, baru saya amankan. Ini nggak ada maling, nggak ada yang berani. Hiburan kamu, Teh. Kamu jangan sampai merusak ini dong, reputasi aku. Iya. Kalau cara begini, mau bagaimana orang ada yang mau masuk kontrakan? Iya. Jaga harga diri. Iya. Sekarang coba harga diri aku udah sampai di mana-mana. Iya. Di lalangit, aku ada harga diri. Waduh. Ini gara-gara kamu. Ya. Ya udah. Yang baik dan benar, tolong. Ya, Pak. Kalau mau juga apa promosi. Hai guys. Hai guys. Nah, kayak macam sekarang di TikTok. Ya. Hai guys, aku nih lagi dikontrakan Bapak Ogi saat mau di Puron untuk lo dan untuk Wan selawasna. Wah. Yang mau nginep guys di sini guys, boleh guys. Okay. Harganya miring guys. Ya. Ya, semuanya kamar guys. Promosi. Harganya miring guys, yang punyanya juga miring guys. Ini pakai ya medsos itu yang baik dan benar. Ya, ini ya. Ada media lagu juga yang baik dan benar pakai. Coba. Ya, gimana coba? Kamu tuh biar orang Medan tertarik. Ya. Hah? Biar Medan orang nyanyinya lu lagu-lagu Medan. Lagu Medan. Sinangar tullo tullo hatullo ho ho. Coba. Tulu. Kalau Medan itu Batak itu jangan ini doang, pakai ini dikit. Lagi santai enggak? Ya nyantai sih. Pak, ini siapa? Ini bapak saya. Duduk. Waduh, kasihan juga nih. Pak sebelah. Sama, Pak. Aduh, maaf ya, Ogi. Aduh. Kakeknya rabun. Oh, Iting. Sama Ogi. Iya, kamu. Maaf ya, maklum udah tua. Gak apa-apa. Halo? Bukan dalam pohon, Pak. Sana, enggak itu. Kang Ogi. Iya, kenapa? Jadi gini kan. Kebetulan hari ini tuh saya mau. Kenapa? Kenapa kek kalau di sana kek kenapa? Pengen deket sama cucu. Bapak di sini. Cucu apa anak sih kek? Anak. Anak tapi namanya cucu. Oh. Namanya cucu. Pantesan dipanggil. Cucu Cahyadi. Cahyadi. Kan Cahyadi. Dia anaknya Pak Cahyadi. Oh, itu Cahyadi. Iya. Ya, jadi anak bapak itu Cahyati namanya. Cahyadi. Punya anak lagi gitu. Cahyadi. Iya. Iya, punya anak lagi gitu. Enggak punya anak. Ini anaknya Pak Cahyadi. Iya. Pak Cahyadi. Anaknya siapa? Bapaknya ini. Bapaknya ini, teh siapanya Mbak Aki? Anak. Anak.
ini. Ke Cahyadi. Siapa? Cahyadi siapa? Bapak. Bapak siapa? Bapak saya. Ngomong-ngomong itu Cahyadi itu orang mana sebenarnya? Orang dia. Aduh sama maklum udah ini jadi lagi ini. Ini kenapa ada apa? Jadi gini, maksud saya kesini itu pengen nitipin bapak saya. Kebetulan saya ada perlu dulu. Kang Ogi enggak sibuk kan? Ya sebenarnya begini, aku enggak sibuk. Kalau misalkan kakek mau tinggal di sini ya enggak apa-apa. Tapi kan kamu kalau berangkat sendiri gimana? Khawatir juga aku kalau kamu berangkat sendiri. Jadi biarkan kakek di sini. Ya. Nanti aku siapin orang yang ngurusnya ada. Tapi ada. Aku nemenin kamu aja. Boleh. Ya, aku boleh. Kan padamu. Aduh! Ngapain kakek? Mau sama anak gua lu ngaca lu. Aduh, emang kenapa? Anak gua cantik begini masa pacaran sama lu? Emang aku ini kenapa gitu? Enggak apa-apa, gua enggak suka aja. Apa nggak suka? Emang kayaknya sering ke skin care dong. Skin care maksudnya. Nih, kek, gini-gini juga aku tadi TikTok mah viral, kek. Ngetop aku tadi TikTok mah. Yang bau itunya. Ya bukan bau, viral. TikTok bukan dikotong. Ya. Jadi kamu mau kemana? Kakek di sini. Iya, ya, kakek di sini. Dititipin sama udah siapa? Udah gini aja kakek. Ya, aku mau nganter anak kakek nih. Kakek di sini aja. Pokoknya kakek apapun juga fasilitas nanti disiapin. Ya. Bok. Sini. Ini namanya Cebok. Bukan Cebok. Panggilannya Bok. Anton. Abok sekarang alhamdulillah udah insap kerja di sini jadi keamanan gitu kek. Alhamdulillah. Ya, kamu tolong jamu bapak ini. Ya. Terus makanan apa yang diminta kasih? Ya. Apapun juga dan kamu awas satu hal, kamu jangan melawan. Ya. Ya. Dia itu orang tua calon bapak mertua aku. Ya. Ya. Siap. Oke ya, aku mau berangkat ini ngantar dulu ini. Ya. Ayo, Pak, bapak jangan nakal ya. Sekalian di sini. Ya. Lembing. Ini nggak ada makanannya. Makanan. Nggak ada makanan, belum siap, belum beli. Ini ribet amat sih. Kek. Namanya juga orang tua lu. Iya. Ya, kalau mau duduk tinggal duduk aja. Yang terserah gue, yang mau duduk juga gue, lu repot amat lu jadi orang. Ya nanti kalau ada apa-apa sama kakek saya yang salahin. Apa kok nggak? Kakek dulu supir truk. Ya, orang lagi main golep lu. Ini mah mobil atuh, kek. Ngerepot lu ah. Ngambil minum kek apa kek. Gua takutnya ada apa-apa, gua kan tanggung jawab. Tuh kan. Udah enggak usah pegangan. Takut ada apa-apa, nanti aku yang kesalahin, kek. Ini mau apa lagi sih, kek? Die, kangen Ben, die. Kakek lagi apa? Hah? Lagi apa? Tawuran. Orang lagi perang-perangan. Udah kek, nanti aduh. Apa sih? Banyak tamu. Ganggu aja lu. Takutnya banyak tamu. Lu ambilin gitu. Ambilin minum, geng. Gua mau mandi. Kok mandi, geng? Minum buat minum. Mandi pakai apa? Pakai air. Nah, iya, minum juga air terserah gua. Mau mandi kek, mau apa kek? Iya, banyak protes. Tapi ada ikannya kek. Ah, si bego.
Mana? Ini tembok. Terus kakek ngapain tadi gitu mancing? Ya terserah gua, yang mancing-mancing gua lu. Dai. Mati. Dai. Mai doi. Udah kek, istirahat kek, istirahat aja dulu, Duk. Pernah ketemu nih. Di mana nih? Saritem. Jualan kopi. Jualan kopi bukan yang ini mungkin, kek. Ya. Abi mah pedagang kopi abi. Ya. Aya naon cai naon. Abi mah dengan budak teh. Dengan budak? Oh, budak mah aya ge aki-aki. Dengan budak. Apa lu suka ya sama gua? Naon, ayo Ece. Lain kakara edo naksir sama bapak kaki. Oh, orang lagi rabun gitu tuh ngaran lagi aki-aki Ece. Eh, jangan lihat aki-akinya lo. Onderdeal gua masih hidrolik. Ya, cari siapa? Dengan budak. Dengan budak? Budaknya kemana? Oh, yang ngulit dari kemana? Oh iya teh dilieur aya neangan budak, aya ninggalkeun aki-aki, ya kumaha ieu teh? Lagi nyari budak. Iya. Kebanyakan nonton iklan. Kenapa emang? Yang ada budaknya. Begitu makan lomong. Budak anak-anak, aduh. Ya. Ini ngontrak di sini, aduh anak-anak pusing nyari anak suka hilang begitu aja. Anaknya hilang. Tadi ditaruh di mana emang? Makanya kalau anak teh jangan diabur gitu. Enggak, tadi sama Edan masukin ke drum, tutupin. Tuh, kan ini salah. Lu udah pakai enggak pakai celana ya? Pakai. Emang kot. Itu pakai rok. Kalau celana kan gini. Oh iya benar. Kirain enggak pakai celana. Cewek, berarti lu cewek lu. Iya emang cewek, kakek. Saya bukan transgender, saya asli cewek. Asli? Cewek. Mukanya kayak Pak RT tempat dia. Nyari siapa? Ya. Ini anak lah, saya kemana ya? Kemana tuh? Kemana? Masa anaknya hilang? Iya, rasa hilang. Kalau anak jangan diabur. Enggak diabur, ih. Orang tua tuh harus ini. Duduk. Duduk. Carinya di tempat lain atau jangan di sini? Kakek mau ngapain, kek? Dia nggak sakit. Terapi. Terapi apa? Biar apa? Dia kan pusing tadi nyari anak. Ya kepah. Cek, nyarinya di tempat lain, nggak ada di sini, nggak ada anak-anakan. Kumaha hatinya, yang datang lagi tuh kumaha jadi nak. Ini ada betah ngontrak di sini, beneran di sini sebenarnya enak ya. Emang ngontrak di sini? Bisa kan penghuni kontrakan di sini. Udah bayar belum? Bayar apa? Bayar kontrakannya. Kontrakan mah udah bayar. Dia datang melotot sama gua lu. Bukan, Uti mah katamu. Ajak tahunan lu. Ada apa mungkin cari? Ya saya mau melotot, kalau merem aku diadu sama. Iya. Melotot kan hidung. Kenapa ini? Kenapa mau? Ini. Kita kan anak kodis. Lupa lagi si penjaga. Bukan. Ini. Tenang ini. Tenang. Ini jatuhnya. Sabar, Pak. Hati-hati sama ini, Pak. Ini siapa dan ada apa tuh, Mang Anto? Ini kita ketitipan ini kakek. Oh. Tunggu loh. Dia napas kencengan, napasnya kencang. Lupa. Pasti napas dari hidung angin sini. Ya tenang. Tolong dong, jangan napas. Ini kalau ada apa-apa sama kakek ini saya yang tanggung jawab. Tahan napas dulu, tahan napas sebentar. Tahan napas. Kita ini penghuni kontrakan butuh ketenangan di sini. Iya, tapi kan ini mohon maaf ini ada kakek. Bau sumur lu. Bau sumur. Bau sumur. Ya
Lumut, tahu nggak lu lumut? Nih, bau mandi lu mandi. Sini, 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 duduk sini, sini, duduk, 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 duduk. Nah, udah, ya. Maaf, jadi... Tenang. Maaf, kalau... kalau misalkan ketenangannya terganggu karena ini ada kakek ini. Pulang kalian semua. Kan kok kita tadi mau pulang, Pak Anton? Ini kontrakan punya gua. Oh, ini yang punya kontrakan emang? Iya. Ngapain lu? Mohon maaf. Sumpah kok. Sungguh-sungguh. Apa keperluannya apa? Ya, kita makan anak kok di sini biasa mau nongkrong. Iya, mau nongkrong aja kayak di sini kita mah. Nyanyi. Mau nongkrong di sini kayak. Ngapain mau nongkrong? Ya nongkrong karena kan kita anak kosan. Lu ngapain mundur-mundur? Ih, kan kakek maju. Nih gua mau minta tolong nih pinggang gua. Yang benar di sini enggak boleh ribut. Udah bayar kontrakan lu. Udah bayar kontrakan lu. Kemarin setengah, saya baru setengah, Bayar dong. Bayar. Iya. Bayar. Kan saya udah. Ya udah pokoknya mau bayar aja. Iuran. Bayar. Iuran apa lagi? Ini terserah ini kan sekarang udah dipasrahin di sini. Rasaan banyak iurannya di sini. Kek, iuran apa, Kek? Iuran sabun. Pak, ada juga arisan sabun, Pak. Iuran apa? Iuran sabun, sampah dan buntelannya. Oh. Aduh, untung aja. Ayo, kasih, ayo. Ayo, kasih. Tuh, nih penjaga semeriti. Ayo, kasih. Security, Pak. Ya. Baru, Pak. Itu biasa. Lagi ngontrak di sini, kan? Iya, Pak. Yang ini. Kok lu sembuh? Mau kenapa? Biasanya dia... Jatuh, Pak, kemarin. Yo, ambil. Kasih. Nyusul lagi. Siapa? Bini gua. Bini gua dari mana? Dia juga yang ngumpul di sini. Temen ini mah. Ayang, keamanan. 5.000. Kok aja gua kok udah tagih amanan sih? Oh, makasih. Lu aku mau pesen makan dong, mau beli mau ini pesen gop. Oke. Kurang. Yang di kamar nomor 4 kan? Iya. Aku nanti malam ke situ. Ntar dulu ini gimana aturannya? Udah terserah. Ini aturannya gimana, Kek? Kan saya dibayar. Udah bayar. Aduh. Ah, kalau udah apa-apa nih gua nih. Aduh. Bau lahang lu. Ya udah. Lapar betul. Sok sekarang mah kalau misal udah bayar iuran, ya silakan iuran aja dulu. Biar kakek suruh istirahat dulu. Nah, istirahat dulu. Dihibur. Kamu nyanyi ya wayahnya ini mah. Nyanyi. Ya, saya mau pulang aja. Ya. Masuk aja nyanyi. Ke rumah. Aku tidur ya. Ya. Ya, Kek. Jadi bro, wah Ajun, Yuteku titipkan kepadamu. Dia yang paling ku sayang, engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Beres wa? Ya. Aku rela melepas. Karena cinta di
Ini kita beli kontrakan di sini udah nggak salah. Kita bisa investasi. Investasi? Iya. Bentar. Kayaknya ada yang salah nih. Apa? Kok yang pirang atasnya doang? Yang ini nggak pirang nih? Ini sebenarnya pirang juga. Oh. Cuman gue itemin. Iya dong. Supaya nggak ketara banget. Supaya nggak ketara. Eh, Pak Bedu. Eh, Pak Oki. Iya, Opi. Iya, Pak Opi. Kita ini kan berdua orang kaya. Waktu itu kuliah di mana waktu itu? Saya di Melbourne. Melbourne? Melbourne. Gua di England. Oh, yang ini pakai bambu? Engkrang itu. Engkrang lah ya. Gua ambil jurusan bahasa Inggris. Wih, pinter bahasa Inggrisnya dong. Iya, soal bahasa Inggris malu tanya aja gua apa yang gua gak ngerti. Semua gua tahu. Pantes jadi orang kaya ya? Oh iya. Dites dah. Iya boleh. Bahasa Inggrisnya kupingnya apa? Bahasa Inggris kuping ear. Wih, bener pinter ini. Bahasa Inggrisnya air? Air, water. Bahasa Inggrisnya kuping kemasukan air? Curek. Kuping kemasukan air? Curek, tanya aja orang. Tangga gua aja curek, gua tanya, eh kuping lu kenapa? Masukan air, curek. Berarti Panji Bolot kupingnya kemasukan air ya waktu? Dia seempang. Di air seempang kemasukan di kupingnya, bukan curek lagi, bolot. Iya. Pak Bedu tambah subur aja sekarang. Iya, saya memang kan, saya kebetulan lagi apa bisnis properti. Oh, properti? Iya, properti. Apa aja tuh, Pak? Hah? Apa aja? Hotel, rumah, dana umum, kesempatan. Hotel? Iya, hotel, rumah, dana umum, kesempatan. Bapak berapa tahun kuliah, Pak? Kenapa, Bang? Enggak, saya tanya berapa tahun kira-kira? 5 tahun. Berapa dosen yang mati, Pak? Kenapa? Saya aja ketemu Pak Bedu pegel. Apalagi dosen yang ketemu setiap hari. Iya, itu saya kuliah di Monopoli. Monopoli? Itu propertinya, properti Monopoli, gitu. Oh. Bang Kopi, Bang Kopi kan bisa tebak-tebakan. Oh, jago nih, katanya. Saya, otak saya encer, Pak. Lebih encer dari cendol. Pantes tadi saya dengar Bang Kopi jalan koplak. Ada cendol ya? Nah, Bapak mau nebakin apa sama saya? Saya tanya Bang Kopi, kalau emang Bang Kopi pinter lulusan England. Iya. Saya tanya nih, merah muda sama merah tua itu usianya beda berapa tahun tuh? Merah muda sama merah tua? Bedanya? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Tahu dari mana? Ya tahu lah, kan merah tua pasti lebih tua, bedanya pasti 10 tahun. Salah. Salahnya? Bukan 10 tahun bedanya, merah muda iya sama merah tua. Iya. Bedanya berapa tahun? 10 tahun. Tahu dari mana? Ya tahu lah, tua sama muda, Pak. Salah. Tahu dari Sumedang. Benar. Saya nggak mau kalah. Iya. Balas. Ada mobil bawa penumpang 30 orang. Mobil? Bawa penumpang 30 orang. Mobil apa itu? Mobil truk. Pakai nanya, pokoknya mobil. Iya, mobil. Turun 10, tinggal? 20. Turun lagi 10, tinggal? 10. Pertanyaannya ya. Berapa umurnya sopir? Jenius. Jadi orang jenius. Zenius. Udah kita langsung ke pokok permasalahannya aja dah. Kenapa? Kita nyari kontrakan di sini. Bapak nyerah kan? Pusing kan? Gak bisa ketebak kan? Gak bisa ketebak. Tinggal ngucap sekian tahun kan gitu aja. Iya, sekian tahun. Gak mau nebak? Sekian tahun ya? Sekian tahun tuh? 15 tahun? Salah. 20 tahun? Salah. Usia supir biasanya udah matang, 40 tahun? Salah. 30 tahun? Salah. 25? Enggak. Umur sopir 85 tahun. Apa? Tua amat supirnya? Lah iya, nyupir kan bapak gue. Jadi gak tahu lah umurnya berapa. Dok, makasih ya udah nemenin Akyu. Kakek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saudara-saudara ini siapa ya? Begini kek, saya cerita sama kakek. Ya, saya ini berdua Pak Bedu datang ke sini mau cari kontrakan saya mau beli, Pak. Siapa? Saya. Yang mau beli? Saya berdua. Jadi kalau ada tanah di sini saya beli. Oh, enggak bisa. Kalau mau beli kontrakan harus sendiri, enggak boleh berdua. Lah, kan yang saya join, Pak, berdua. Oh. Kan yang
penting duitnya, kek. Enggak bisa. Kalau kontrakan ini dibagi dua, kasihan yang tengah-tengah kepotong. Pak, bukan dibagi dua. Kontrakan itu dan tanah di sini yang beli saya berdua, bukan ya. Kontrakannya dibagi dua. Ya. Jadi kalau nggak tua, gue kelet nih. Yang mau beli siapa? Saya berdua. Kenapa? Lah, terserah urusan dia. Kita punya duit. Ah, gue nggak punya duit. Ya Bapak, nah. Terserah. Bapak nggak punya duit, kek. Bapak mau apa, terserah. Yang punya duit, saya berdua. Okay. Saya mau beli ini kok. Darah gue naik nih. Naik darah gue nih. Akhirnya gue nggak beli kontrakan. Penyok aja pokoknya nih. Kek. Iya. Kita. Kita. Iya. Kita. Dari dua orang menjadi satu disebut kita. Oke. Okay. Kita mau beli kontrakan. Dijual? Iya dong. Kita. Makanya kita. Sama lembut. Mau beli kan? Iya, kita berdua mau beli kontrakan. Ini berarti Ki. Iya. Ini tak. Ya. Aki-aki bawa batu bata. Enggak, yang gue bingung sama lu enak. Darah gue adem. Liran sama gue aja deh. Bikin tekelap. Memang kita gak bisa menyamakan semua orang dengan bahasa kita. Ya udah, kalau mau beli tanah, nih. Kira-kira berapa? Kalau seembernya berapa, kek? Iya. Nggak tahu. Justru saya nanya ke sini sama kakek. Yang gue nggak tahu harganya berapa. Lu deh, berapa? Gitu aja. Ya tahu nggak? Nggak, nih dunia apa planet sih? Gue bingung kadang-kadang. Jadi kakek ini baik. Kontrakan di sini tanahnya semeter berapa? Coba berapa tebak? Nah, berapa? Semeternya 500.000. Ah, kan? Lo berapa? 1 juta. Juta. Kamu? 200.000. 200.000. Saya pilih C. 200.000 semeter. Salah orang, Du. Bener. Iya. Bapak, kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa, Pak? Saya? Iya. Nama panjang? Nama panjang sama nama pendek boleh. Nama pendeknya siapa, Pak? Belum beres. Oh, belum beres. Iya. Nama panjang? Kepanjangan terepot. Daripada pala gue pecah, mendingan kita pulang, Du. Ini urusannya kita hampir rumah gila nih, Du. Udah, nah, udah. Gini aja deh. Lu bayarin kontrakan 500.000. Masih 500.000 doang? Iya. 500.000? Gua mah banyak kontrakan gua mah. Itu udah gede nih. Nah, ini tenang. Kita bayar dulu 3,5. Kurangnya pego dia orang tua pasti lupa. Nih, 3,5 dulu kek. Besok yang pego saya datang lagi. Iya. Berapa ini? 350. Gope. Hah? Oh, kelebihan gua cap. Makasih ya, kek. Nanti kesini lagi. Iya, iya. Lu tinggal ambil itu sertifikatnya. Ah, sertifikat? Oh, iya, benar iya, sertifikatnya. Iya, iya, iya. AJB segala macam tertangkap. Semua, pokoknya semuanya udah. Iya, iya. Gitu. Udah sama biaya notaris. Iya. Iya. Saya permisi ya, kek. Iya, iya. 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 Asik nih. Kan saya yang ya. Punya kabar. Pasti lu mau cerita lucu kan? Bukan, oh, bukan. Kasih tahu. Nih. Apa sih? Itu. Anak-anak kakek sama si Bos Ogi udah mau pulang. Meninggal. Bukan, meninggal. Mau datang, mau pulang. Oh, mau datang? Iya. Pak, gimana dong? Hati-hati, nanti ketahuan. Ah, gue ngumpet aja ya. Ya. Oke. Okay. Ayo. Yes.
sebetulnya siapa? Makanya jangan sampai ketahuan kalau kakek lagi sama ini. Oh, iya. Ini aja yang sudah ada tempat ini enggak yang agak remang-remang itu. Jangan remang-remang, suruh ngumpet aja. Ya biar enggak ketahuan. Ya udah kakek di sini, biar saya umpetin di belakang. Nanti kamu ceritain ya. Ya. Kamu gue di sini ya. Ya, di sini. Oke. Okay, ya. Okay. Kamu ikut sama dia. Ayo, udah enggak apa-apa, aku udah ikhlas kok. Iya. Ah, cepet banget minum jamu dong. Bukan, kuncinya mana? Hah? Kuncinya? Di pintu. Di pintu? Iya. Hah? Ada di pintu di sana. Bahwa? Lu maunya apa sih sebetulnya? Sama kakek. Ah, oh, sana? Ya. Ayo. Bukannya dari tadi. Artinya tuh kalau orang pulang belanja, pulang jalan-jalan, bawa kantong, bawa apa belanjaan. Ini gimana malu-maluin? Enggak, ini kan barangnya transparan yang aku beli tadi. Oh, transparan gimana maksudnya? Enggak kelihatan? Iya. Oh, tadi beli itu saya tuh belanja barang-barang goib. Iya. Transparan. Karena kayak kemenyan, minyak nyong-nyong. Kembang. Malu-malu. Ayo, harus angka ribung dong. Iya, atau api-api. Tahu angka ribung, segala dibawa. Wah, gitu. Tapi gak apa-apa. Soalnya apa, tadi pesen-pesen udah diantar langsung. Iya. Jamano, tinggal set, datang. Gitu, cuman ngomong-ngomong, ini si apa? Si Anton kemana? Ini yang seharusnya ngurus kontrakan. Ini lagi jaga di belakang. Hah? Jaga di belakang. Iya. Ada kayaknya di belakang. Tapi Kang Ogi. Apa? Saya tuh merasa senang apa? Banget dan terima kasih banyak Kang Ogi udah mau dititipin bapak saya di sini. Iting, apapun pengorbanan aku ini memang semua aku lakukan hanya demi rasa cinta dan kasih sayang yang tertanam di dalam dada. Cintaku tinggi kukuh bagaikan gunung Semeru yang tidak dapat didaki oleh semua insan manusia. Kali ini, aku akan menyatakan yang sebenarnya. Dan akan bertanya yang sebenarnya. Apa? Dulu kamu mancung. Iya. Kenapa sekarang juga? Bisa enggak? Jangan lu nanya ke situ, Ki. Romantis dulu. Bagusnya kamu jangan duduk di sini. Di mana? Kita duduk aja di pelaminan. Bisa gombal ya. Kamu tahu nggak? Apa? Bedanya lampu-lampu di studio dengan kamu. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kalau lampu-lampu di studio menerangi semua sudut yang ada di studio. Iya. Kalau kamu itu jelas-jelas sudah menerangi hati aku. Augi, gini deh, karena Augi kan udah bantu saya. Nah, kebetulan saya itu ada rencana mau ngasih sesuatu buat Augi. Ngasih apa? Aku itu nggak pengen hadiah apa-apa sebenarnya. Maunya? Tapi apa dulu? Ngasih apa? Nggak, aku udah nyiapin sama bapak saya mau ngasih sepeda buat Kang Augi. Iya. Harga diri aku ini rendah banget. Kenapa Kang Augi? Kenapa? Kirain kamu itu mau ngasih rasa cinta dan kasih sayang terhadap aku. Ayuh. Kamu malah membandingkan harga diri aku dengan sepeda. Tapi itu cukup, Nini Kalingking.
Iting, Iting. Aku tidak butuh sepeda. Yang aku butuhkan itu hanya cinta dan kasih sayang kamu. Mau usah ngasih sepeda, mau usah ngasih apa. Bunda, aku ikhlas kok apa yang aku kerjakan kepada kamu. Eh, ada yang ngintip, ada yang ngintip. Ada yang ngintip, ada orang, ada orang. Siapa? Kan, saya bilang juga apa ya. Kan? Di sini emang tanahnya strategis. Ya. Baru kita beli kemarin kontrakannya. Udah ada yang ngontrak. Udah ada yang ngontrak. Jadi jangan lupa nanti bayar ya. Bayar bulanannya ke saya. Iya, bulanannya. Kontrakan ya. Udah punya saya semua. Ya. Nanti kalau masalah air, masalah listrik, kalau ada apa-apa, ya. Urus sendiri aja ya. Iya. Ini suami istri. Ya. Bukan. Apa ini istri-istri? Ini calon istri saya. Oh, calon. Yang mana yang istri, yang mana yang suami? Yang ini sebenarnya sama ya. Iya. Jangan kan saudara, aku juga saru ya. Aku tuh istri apa, Cok, ini? Lah itu? Ini istri saya, calon istri saya. Boleh ini bapak-bapak kenapa ngomong-ngomong kontrakan siapa? Lihat surat-suratnya karena kita nanti mau data siapa aja. Yang kontrak di sini, karena ini kontrakan udah punya saya berdua. Iya. Apa? Kontrakan ini punya bapak berdua? Iya. Bukan punya bapak berdua, punya kami. Kami berdua. Kalau bapak berdua, bukan punya kami dong. Iya. Jadi kontrakan ini sudah dibeli sama Anda-Anda? Betul. Anda. Betul itu. Bedu dan Oki. Ah. Oh iya, Bedu dan Opi. Iya. Opi. Dupi. 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 Iya. Bedu dan Opi. Bedu dan Opi. Dupi. Ya. Obet, obet. Opi dan Bedu. Iya. Pak, ya. Nih ya Pak Bedu, Pak Opi. Asal Pak Opi tahu dan Pak Bedu tahu, semua orang sekampung ini pada tahu kalau kontrakan ini milik Ogi SOS Atmo Dipuro Nungtu Lodho Nungtu Domba Mangku Negara Selawasna Jaya Diningrat Turta. Pak, nih orangnya. Siapa itu Ogi? Itu nambah panjang banget diberanakin sama orang, Pak. Bapak nama panjang banget beranak di bulan. Itu belum beres segitu. Bukan panjang banget, saya lupa. Bapak, bapak coba sebut lagi. Bapak ya, siapa tadi? Jangankan bapak, aku juga lupa. Nah, aku pengen ngejelasin aja nih sama Bapak Bedu sama Bapak Gemis. Ini itu kontrakan punya aku. Jangan sembarangan kita dikatain mau ngontrak. Kita ini, aku ini pemilik. Pemiliknya. Jelasin Pak Bedu, jelasin. Surat, jadi surat saya jelasin. Ini dari notaris sudah ada tanda Bedu. Tangan notaris. Ya. Bahwa kontrakan ini sudah menjadi kepemilikan kami. Kami sudah bayar DP, sudah semua surat menyurat sudah ditandatanganin. Tinggal bayar ya. Yang mau ngontrak. Bapak mau ngontrak sebulan, dua bulan, atau mau ngontrak sehari aja? Enggak. Ini aja lah, short time, short time. Nah itu seharian aja. Oh itu seharian. Enggak, kalau bukan begitu masalahnya, Pak. Itu seharian. Kalau misalnya Bapak ngontrak setengah hari, ada tuh ember sama anduk. Buat mandi. Pak. Buat mandi. Iya, iya. Kalau mandi nggak pakai ember. Kalau mandi nggak pakai ember, nggak pakai anduk, repot. Pak, iya. Muka saya udah mesum, Pak. Nggak usah dikata-katain. Gini, Pak, yang jelas pengen. Pengen aku jelasin, ya. Saya pengen tahu juga siapa orang yang ngatain bahwa ini punya Bapak. Oh, yang ngejual siapa? Ya jelas. Pemiliknya dong. Pemiliknya, Pak. Siapa coba? Nih, kami tuh. Pihak pertama, Bedu dan Opi. Iya. Ya kan? Pihak pemilik kedua. Pada pihak kedua. Kisu Tisna. Bapak mana, Iting? Bapakku mana? Coba lihat. Nih lihat nih. Ya, pihak ke satu penjual dengan KTP nomor sekian-sekian, Kisu Tisna. Buat aku dong. Ya mana bisa begini? Kurang ajar. Anton, Abok. Bentar, Pak, ya. Mohon, tunggu Bapak sebentar ini. Anton! Anton! Kenapa, Pak? Kamu tahu kan Bapak-Bapak ini? Hah? Tahu, Pak. Kenapa ini kontrakan sampai dijual sama Bapak-Bapak ini sama Kisu Tisna? Bukan sama saya, Pak. Sama siapa? Ya sama Kisu Tisna. Kan kamu juga yang diamanati sama aku kalau jagain kontrakan ini. Iya. Cuman saya juga diamanatin sama Bapak. Awas, harus nurut sama dia, jagain dia, apapun yang dia mau, ya udah ikutin. Hancur. Yang punya kontrakan juga diambilin uangnya, minta. Hah? Ya. Diambilin duit? Iya. Kurang ajar, aduh maaf ini. Jadi Bapak langsung aja bayar kontrakan ke kami. Enggak, sebentar Pak, sebentar. Sebulannya 750 ribu. Ya.
masalah itu bentar, kita luruskan dulu biar jernih, Pak, biar jelas ya. Tolong panggil dulu Ki Sutisnya. Bapak kamu nih. Iya. Amin, Pak, panggil sini. Dia lagi kunci diri, Pak, sama ini. Sama siapa? Dari lagi di kamar kontrakan sama cewek yang di situ. Siapa? Kamar saya dipakai macam-macam. Iya, Pak. Kalau mau ini. Bentar mau biar ya. Ini harus diluruskan dulu, bentar. Jalan-jalan. Kita nyariin loh. Belanja dia mau beli panggang. Halo, 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 halo. Udah beres ya? Sudah. Ah, syukur alhamdulillah. Iya. Yuk pulang. Ini salah. Bawa yang mana? Kenapa pulang bawa yang mana? Ini. Kata bawa yang ini. Ini anak gue. Ini anak gue. Oh, iya, ini calon mamahnya. Gimana gimana? Kek. Duduk yuk. Iya. Gimana? Aduh, ini serba salah kalau ngomong sama orang tua. Eh, ya, tolong ini jelaskan kenapa kakek sampai jual kontrakan saya, kenapa? Siapa yang jual? Nggak ada yang jual. Ini buktinya, ini lihat. Ini beli. Iya. Ke saya pikir saya emang nggak punya kontrakan. Terus saya kasih, udah deh, 500 ribu aja. Karena saya tuh perlu mau beli sepeda. Dikasih DP 500 ribu. Iya, nih, ini juga kelebihan 50. Baik juga sebenarnya. Lihat dulu, Bapak buat apa? Beli sepeda buat dia nih. Aduh, Iting aku terharu terus terang kalau begini. Ya, lu gimana? Ternyata ini, bagaimanapun juga, sebenarnya tadi saya mau marah sama Bapak. Ya. Tapi karena baik hati, saya jadi ternyuh begini. Ya. Jadi gimana? Begini Pak, karena ini memang ada kesalahpahaman ya. Mungkin ini karena memang rasa sayang kepada adik anaknya. Kelebihan nih. Juga. Masih. Ya. Pokoknya gini, ini kontrakan sebenarnya enggak dijual ya. Tapi ini. Oh, yang 500 ribu saya ganti aja, tenang. Hah? Tenang, saya ganti 500 ya. Itu kalau diganti yang ini sini dong. Enggak, tapi kayak ini kurang, kayak pinjam yang itu dulu ya. Oh iya. Boleh ya. Pinjam berapa? 300. 1, 2, 3. Ya. Itu kembali mau bayar ya? Sekarang enggak? Hah? Mau bayar sekarang? Aduh, enggak minjem gitu. Gimana saya mau bayar dia? Pokoknya Pak, ini Pak, saya itu apa, saya kembalian lagi uang kan tadi. Ya, lebihan ya. Jadi ini apa, kontrakan ini enggak dijual. Ya. Tapi ini kan udah ditandatangani. Waduh, Pak, maaf aja karena itu kan juga belum ditandatangani. Yeah. Ya, belum dicap juga ya. Ini akta notarisnya juga salah. Coba masa notaris Adun enggak ada, Pak, di sini. Tidak. Kenapa? 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 Biasanya kalau lawak-lawak endingnya gitu. Tidak aja. Bapak kalau misalkan Bapak dapat musibah, Bapak bilang tidak. Jadi kontrakan ini yang jelas tidak dijual, ya, kerugian. Tidak, tidak. Kalau kita salahin, Bapak pasti penyebabnya nih. Begitu ada instruksi dari kami, Bapak penyebab kerusakan masalah ini, Bapak bilang tidak. Siap, siap. Dan nanti pinjam duit ya, Pak. Oh, iya. Berarti udah sah kan dimiliki? Tidak dijual. Tidak dijual. Oh, ini jual? Iya. Gak bisa dong, kami sudah rugi nih. Loh. Siap tuh. Nanti, ini bukan salah saya. Bukan salah Bapak. Iya. Kalau bukan salah Bapak, berarti Bapak gak salah dong. Kelamaan. Ini udah mau kaget. Kelamaan. Bukan salah Bapak, tapi salah Anda. Iya, baru buat tidak. Ini bukan salah saya. Masalahnya ini bukan salah saya, jadi saya gak jual kontrakan. Berarti, kita tertipu, Bi. Iya. Tidak! Eh kakek, yang tertipu itu ini. Enggak pengen tidak. Kenapa kamu tidak? Tidak. Baik. Karena saya sudah rugi. Ya. Kesalahan ini. Kamu. Tidak. Mana Pak? Pulang gua.